Halo teman-teman, nama saya Ari Satya. Apa kabar? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilancarkan, dan dilimpahkan rezeki. Oke teman-teman, ya di video My Time at Sendrok kali ini kita bakalan menuju ke area baru. Karena sekarang ada krisis di kota Sendrok, krisis polusi. Yang katanya sih polusinya ini berasal dari area ini teman-teman. Nah ini saya bakal menuju ke tempatnya. Kita bakal bertemu dengan Justice dulu ya. Ngumpul sama Justice dulu, setelah itu baru kita menuju ke area barunya. Nah dia di sebelah sini. Oke. Oh ya, terus kita harus pakai baju ini. Kita harus pakai baju polusi anti ini, anti polusi ya. Pakai baju, iya pakai baju hazmat. Kok stay sih? Return. Pulang aja kamu. Kita ganti baju dulu. Nah nih, protective suit. Nice, let's go. Ini mana orangnya nih? Hah? Mana orangnya? You ready? Mian already brought us our protective suits this morning. Okay. So we're good to go. Be sure to bring some weapons. Let's roll out. That's my line. We're gonna go on ahead and wait for you there. Already. The gas is pretty far from here, Sheriff. Look, partner. Know how I've been able to stick around for some? By being cool under pressure. Right. One slip up, and that's the end of it out here in the Ufala. You know that, man. Let's go. Leak and destroy ya. Apa ini? Oh ini Rocky Nerol. Rocky Narol ya. Oh ini dulu. Lagi tidur padahal ya. Nggak ngapa-ngapain dia. Malah kita hajar. Let's go. Oh itu apa itu? Oh, oke. Ini dia areanya teman-teman ya. Ini banyak gas beracunnya ini. Dan gasnya ini menyebar sampai ke kota Sendrok. Ya. Oke. Nah. Here we go. Make sure all your suits are on tight. Find the source of the goo and stop it. Siapa itu? What a view. From afar, I thought these pillars were rocks. There's always been some pollutants in this canyon from years of reckless salvaging, so we rarely venture down here now. But you know, this canyon's completely man-made. They just dug and dug into all that's left with these old world husks. The power of man is both awe-inspiring and terrifying. Okay. Play rim? Ini baru ini. Kalian kemana? Oh, ke sebelah sana ya? Okay. Bentar. Level 30 teman-teman. Nah ini baru-baru ini. Oh ini kayak musuhnya ini ya. Mirip kayak musuh yang di ini. Di My Time at 40 ya. Ya. Masked Pin ya kan. Ini juga Play Rim tuh kayak mirip juga tuh. Nah. Oke. Okay. Nice, sudah kotak-kotak. Cuma nanti lah ya kita ambil ya. Ini apa ini? Isal Tree. Oh ya baru nih. Ini kita fokus ke ini ya, kita fokus ke misinya dulu lah. Tadi play rimnya dibiarkan aja tuh, nanti belakang sana tuh. Spoiled Honey Bumble End. Wah ini dia nih, gasnya tebal banget di sini. Ada ini dong, bandirat ya, bandirat. Ini musuh dari ini nih, musuh dari Portia juga ini. Red Queen. Swalt, who goeth there? Up here. Lihat, Nas. Oh, ini dia, Red Queen. What induces thee here? What is thy quest? Saveth thy breath. Thou art the princess's guardeth, nay doubteth, working for mine own stepdaughter. It talketh. I've hath heard enough. Guards, seize those folk. The fumes from the gas leaks art making thee dizzy. Yeah, careth not. Destroyeth them. We come in. Peace. Oh, ajar. Retret, ya retret yang api ya. Aduh. Back red, astaga. Nice.
Thief did knock out all mine own henchmen. I hate when people do with that. We shall meet it again, human. Kabur dia. So wait. Ya, mereka merusak ini ya, mereka merusak pipanya ini. Dan kayaknya yang mengakibatkan ininya gasnya menyebar. It seems we stumbled into some sort of mutant-loaded political conflict. Okay. Let's just keep our eyes on the prize. All right. We got your back. Roll out. Okay, yuk kita perbaiki sekarang. Well, well. Here we are. Be careful. Nice one, Builder. Good job. That's one. But it looks like there might be more than one leak. Let's look around. Okay, aduh. Wah. Oh, sekarang kita berkeliling. Selipet. Apa ini? Selipet. Oh, ini ya. Oh, itu apa lagi tuh? Ini musuhnya baru-baru ini, Doomsroom. Nah. Ajar. Oke, nice break duluan, enggak jadi menyerang dia. Gagal serangannya. Nice. Oke, ada tinggal 2 lagi ya. Ini pipa harus kita perbaiki. Ini apa ini? Pinel. Oh, ini kalau ini granit yang sebelahnya nih. Spinel. Ini baru-baru juga nih. Mungkin nanti saya bakalan coba menjelajah di sinilah. Karena kan ada barang-barang baru, ada batu-batu baru, terus tanaman-tanaman baru juga. Oke, bentar ya, ini saya menebang pohon dulu. Sisal, pohon sisal. Kayaknya nggak usah ya, bawahnya ya. Atasnya aja kita potong ya. Kalau bawahnya dipotong, apakah? Oh, dapat sisal juga. Oke. Ini nih, playrim nih, coba kita lawan. Kan baru juga kan. Ini orang-orang yang bermutasi ini. Oke, kenapa? Oh, ada sana itunya ya. Oke, tar. Ogi Basia. Nah, ini baru lagi. Yuk. Coba kita ke atas sana. Nah, katanya di atas sana nih intinya ya, apa pipanya ya. Nice, dapat goals. Oh, ini repair ya, sudah. Core 2, weird poison gas 0. Nice work. Let's look around to see if there are any more leaks. Isn't all the milk in town poisoned right now? Good point. Satu lagi nih ya, yang terakhir. Nah, ini batu-batunya unik banget ini. Final. Kalian duluan lah ya. Batu bertarung tuh. Batu musuh sebelah sana tuh. Saya mau menambang dulu bentar. Ini. Lumayan ini. Nice. Baru kita lawan. Kita bantu mereka. Level 30 loh. Oh, nice. Desert Mushroom Strength, Greeno, oh, Musket Fin. Kenapa lagi tuh? Kan siapa dia? Oh, Musket Fin sebelah sini, sembunyi dia. Nice, otak juga kita. Kayaknya dulunya sempat ada ini ya, ada peradaban di sini ya, ada kota. Nah, kotanya udah hancur nih. Nah, itu kayaknya pol ini nih. Bentar, ini kayaknya sebelah sini ini nih. Apa namanya? Dungeon. Nah, itu. Oke, nantilah ya. Oh, ini mereka bertarung sebelah sini. Ya. Waduh. Racun dong. Nah. Oh, ini kenapa nggak dilawan ini, Musket Fin-nya? Playrim juga nih, hajar. Nice. Dapat kanvas juga. Apa ini? Oh, ini ya. Nice one. This seems to be the last one. You guys feel that?
The feeling of bonding? The feeling of accomplishment that comes with overcoming a challenge together? The feeling of friendship? Yeah, that. But also, yeah, it's still so thick. Oh iya ya, gasnya masih ada ya. But we plugged all the leaks. What gives? Kenapa masih ada gasnya? Apalagi kita udah habis ini, kita udah tutup semua nih kebocorannya. Maybe we can ask that guy. Whoa. Waduh. Beda nih play rimnya nih. Permission to treat target as hostile, sir. It's a mutant, man. I hate it when I'm right. Bos dong, contaminated play rim. Ketiga-tiga. Aduh, gak kena putaran saya. Aduh. Udah buat banyak kita. Not really. We kind of owned that guy. Never mind that. Did this dude come out of the pot works? Mission accomplished, sir? Well, not exactly. All this goo is still here. And it's still giving off the weird green gas. What's this thing? Seems this is the, consumer version of this weird green goo. Ada kayak botol, ya. Looks like they were all ready to be shipped. Expiration date, CE 12,000. Botolnya bahkan dikirim, botol ini nih, botol, iya botol racunnya ini nih. So it's still good for another 11,320 years or so. Pass it this way. Yeah, all right, pal. To use, massage through hair and rinse well. Ingredients. I love you, Nis. Alkylamidbetaine. Wow, wonder what that is. My peach's great ghost. You've got it. Got it right here, sir. You just gave it to me. No, no. The key to getting rid of all this gunk is right there in your hand. Oh, yeah. Botol ini. Yeah. Ikan di botol ini ada bahan-bahannya ya, ingredients-nya ya. Dan mungkin dengan bahan-bahannya itu kita bisa ini membersihkan ininya nih. Nah, bisa tahu apa ini apa penyebabnya ini, terus kita bisa bersihkan juga. Exactly. With the list of ingredients, Director Chi would know exactly how this stuff is made. Then he can put it into the I don't know, anti-chemical. Then he can invent a thing to make it go away. Bingo. Now you're on the trolley. And good call with that ingredients thing too, huh? That's flippin' teamwork. Just doing my job. All right. I think we're ready to wrap this mission up. Can you take this container to Director Chief? Admittedly, we're following up on a hunch. Right on. Now, let's get out of here. Kita keluar dari tempat ini ya. Another one of those mutant guys shows up. Nanti dapat sampelnya, ya. Terus dengan sampel ini kita bawa ke Dr. Ki. Ini Dr. Ki bakal meneliti sampelnya ini dan mencari tahu dari apa bahannya, asal muasal ininya nih, asal muasal polusinya ini. Terus mungkin dengan itu kan kita bisa ini ya, bisa dibilang kita bisa mengembalikan lah gitu ya, mencari tahu juga caranya untuk ini, untuk menghilangkan polusinya itu. Kita bawa sampelnya ini, Grino sampel. Let's go. Kita jalan dulu. Dokter Kia sebelah sana. Bentar, ini saya yang nggak request ya. Oh, dapat baju nih. Nah, like adventurer shirt. Wah, baju baru. Kalau selesai questnya, kita kasihkan dulu. Oh, udah jam 5. Ah, Dokter Kinya. Oh, dalam sini. Dokter Ki. Nah, halo, Dokter Ki. Fascinating. Yeah. So this is the source of the canyon's pollution. What does it do? Jangan dicoba, bahaya ini. Is it now? If I know what this goo is made of, I should be able to create an. Jadi bahkan bikin penawarnya ya. Something to neutralize the toxicity. That is, I assume why you brought it here. Aduh, nah ini dia nih. Nah, dikarenakan polusi ini, lihat nih. Si ini ya, si presidennya ini, Presiden Yan.
Presiden Glutian. Nah itu. Jadi agak warnanya kayak kuning gitu teman-teman kulitnya. I'm afraid this substance. Oh, pakai data disk. Well, okay. I'll get to it. Ini data disknya. These data disks should be enough to fill in the gaps. Dan nanti besok ya dia bakalan ngasihkan ya. Ini salah satu korbannya nih. Getting an assistant. Goodbye. Hello. So long, partner. Parah. Harus kita ke, ya kita ambil quest dulu nih, ambil quest commission. Commission, commission. Nah, oh bronze bar bisa. Professional sand fish, waduh. Ini saya cuma punya satu nih. Jangan-jangan case iron nail bisa juga pumping. Wah, dia mintanya yang rare dong. Apa ya? Ya ini bisa nih, bronze bar saya punya. Ini saya punya banyak juga. Coba cek coffee beans. Nah, saya punya juga. Cantaloupe nggak punya. Ambil 3 quest ya kali ya. Ini bloodstone core ini ada nggak saya ya? Udah ambil lah. Oke, ini sama ini kita kasihkan dulu ya. Ya sini. Mana kamu? Ah ini. Mas gue kuda. Kita jalan dulu. Periksa di sini ah, ini di rumahnya si kristal. Oh si Rocky, ini dia teman-teman. Nah si Pebbles juga nih. Nah itu dia. Efek dari polusinya ini. Ini dia jadi hijau kayak gitu. Nah ini dia. Oke, nice. Oh nah mantap. Terus kamu juga. Iya. Terus ini juga ajak chat ya. Kasihan Pebbles nih. Untungnya kayaknya ini ya, kayaknya dia kondisinya cuma ke kulit aja jadi warna hijau gitu. Mudah-mudahan ya, karena sekarang dia ini ya, apa dia efek sampingnya ini aja nih, kulitnya jadi hijau. Terus siapa lagi yang kena tuh ya? Ian tadi kena juga kan. Pen kalau nggak salah kena juga tuh. Kena polusinya juga ini si Pen ini. Nah, yang ini nih. Sekarang kita ke ini ya. Bikin ini terus sama ini juga. Up, wis. Robos, terobos saja. Halo Cooper. Cooper. Ya, kenapa dia nih? Banyak ininya, banyak love-love-nya ini. Ini. Thank you. Ah ya. Oh, nice. Mantap. Aduh claynya kurang. Wah clay, aduh. Clay itu kalau nggak salah saya harus menambangnya masuk ini saya. Kayaknya sih ada jual juga dia nih ya. Coba saya cek dulu ya. Bloodstone-nya saya punya banyak, claynya yang kurang. Clay kayaknya dia dijual sih ini. Kita beli aja lah sama dia ya. Sama si Amirah beli claynya. Lo cari. Nah ini teman. Ah bagus. Ada. Ya nggak apalah. Itu modalnya lah ya. Oh, cari agak lama, nggak bisa selesai hari ini nanti. Nanti besok baru selesainya. Saya mau selesainya hari ini kan, jadi bisa langsung dapat bonus gitu. Dapat bonus XP, reputasi juga sama bonus goals. Kita bikinkan dulu. Ya. Jalan kaki aja kali. Gak apa-apa. Oh ini jubur ges juga kena ini. Nah itu dia hijau. Oh jadi hijau gitu. Kasian banget. See ya. Oh dia di sebelah sana. Di rumahnya si Arpio kayaknya nih. Udah malam juga kan.
Amira. Thank you. Nice. Oke. Okay. Oke. Okay. Udah nih, tinggal menunggu besok aja lagi ya. Tunggu dapat resepnya. Ini, oh ya, sosial ya. Kenapa ini? Oke, nanti jelas saya kumpulkan aja kali ini ya, poinnya. Baru kita ini, kita cari apa kita ini naikkan. Hari ini udah nggak ada lagi nih. Juga udah mulai kecapean, stamina tinggal 100. Bentar lagi habis sudah ini. Pulang aja kali ya, kita tidur. Terus tadi kita dapat batu baru ya. Nah, spinel sama tanaman baru ini. Isal, Ogibasia, Celipet ini ya itu ya, serangga. Ya, coba cek ininya. Knowledge sih. Mana NC ekologi monster. Bentar. Ini monster-monster yang udah kita lawan. Aha. Ya Sendoponi, bentar. Oh ini nih ya, yang Spoiled Honey Bumble End. Musket Fin. Okay. Lyrim. Elite. Oh ya, Damsormnya Elite ya, termasuk ya. Boss monster yang ini tadi ya. Jadi dia ini ya, kayaknya emang ini orang dari zaman dulu, terus dikarenakan polusi mereka jadi bermutasi gitu. Pulanglah, tidur nanti besok. Drop monster ya, ini baru juga nih drop monsternya. Terus saya perlu batu ini lagi ya. Oh cukup sih. Oke, ini kristal, ini kan baru nih. Tanaman juga kan saya perlu lagi nih, kotak nih. Karena kotak tanaman sudah penuh. Akan tinggal satu. Tidur dulu. Itu sleep. Nice. Oke. Okay. Oh, dari key. Sudah selesai. Oh, dua ya, dua mesin. Nah, untuk ini ya, untuk membersihkan gas dan juga ini nyalan dirinya itu. Terus dari Miguel, oh oke, okay. Oh dikasih hadiah kita. Oh, terima kasih. Ah, dapat bunga. Kasih bunga. Nah ini, terima kasih Miguel. Taruh di meja ini harusnya ya. Mana ya? Saya nggak punya meja lagi. Meja di atas, kayaknya sih taruh di bawah aja ya. Yaudah taruh sini aja lah. Bentar, taruh di pojokan ruangan kali. Taruh di sebelah sebelah sini bisa lah ya, ini sini aja lah. Aneh. Aduh. Ya pot bunga. Sekarang kita diminta mendatangi Dokter Ki ya. Let's go. Oh ini bisa dipanen udah nih. Planting, ambil dulu harvest. Nice. Oke. Okay. Juga ambil ini. Ikan pupuk, bersihkan kandangnya dulu. Biasa pagi-pagi kita merawat
hewan dulu. Alah. Let's go. Temui Siki. Monster hunting. Oke, ini misi sampingannya ya. Kita kerjakan misi utama dulu lah. Fokus mengerjakan misi utama. Yuk. Oh, there you are. Jadi hijau dua aja ya. Jadi hijau juga dia. Astaga. So it turns out the ingredients stated on the pamphlets were a bit of a red herring. As it were, this goo is sulfur-based. They'd left out a few substances on the ingredient list. In any case, from there I thought I could just synthesize a few pesky electrons out of the mix. Maybe use a filter, but oxidation, reduction, halogenation, or no, granulated. Like, duh. Well, anyway, just wanted to share that amusing little anecdote with you. You'll find it as you do most granulated sodium bicarbonate, but perhaps a bit more reactive than what you might be used to. Apa ini? Granulated sodium bicarbonate. It's the perfect neutralizing agent for the toxic goo, and as we all know, it's highly reactive with sulfur trioxide in case we ever need more. Here's the diagram for the cleaner containing the antidote. You will notice that it closely resembles vacuum cleaner. It is multifunctional and can be used for cleaning as well. Oh itu ya, air purifier sama vacuum cleaner. Ah, itu dia tuh bahan-bahannya. Oke. Okay. Langsung aja kali ya. Wah. Langsung saja kita mengerjakannya ini. Bronze blade sama wind fruit plot. Filtration core. Nah, kamu stay dulu. Terus nah ini bronze blade. Filtration sama windproof. Windproof berarti dari sini ya. Ah ya ini dia nih. Oh pakai ini. Ah pas banget. Kurang dia perlu 4. Wah. Waduh, kita perlu cari lagi teman-teman. Terus masuk lagi nih ke dalam ininya. Bentar. Dia perlu apa tadi? Bristol ya sama sisal. Ah ya. Sisal yang kemarin kita dapatkan. Mana dia ekologi mana monster bristle itu berarti dari ini kah? Oh iya benar dari ini rockinerol. Oke okay. Ya kan nah oke okay. Cuma yang sisal itu ya kita harus masuk lagi ke area tadi itu. Coba kita bingingkan air purifiernya dulu. Air purifier nah ini ah ya embelnya saya punya bahan-bahannya nih. Bahan-bahannya pas-pasan juga ya. Kompak motor tuh. Nice, perfect kualitasnya. Langsung aja pakai baju ini. Let's go. Nanti kita berburu rockinerol dulu ya. Ya di sebelah sini nih. Itu baru kita turun ke bawah mencari sisal itu, pohon sisal. Kamu kembali aja lah. Kamu return aja dulu. Oke, perlu berapa ya? Kayaknya perlu banyak banget udah nih. Nah. Nice, itu sudah. Oh, mereka ngindar-ngindar mulu nih. Sini. Oh. Oke. Mana lagi? Oh itu ya. Oh. Nice. Oke. Okay. Oh itu yang alpha tuh. Ayo hajar yuk.
Mereka mundur-mundur mulu ya. Ini apa? Nah, ya cukup lah, cukup nih. Sekarang kita farming pohon sisal. Nah, tadi di bosnya ada nih. Nah, ini nih ada nih. Pohon-pohon besar yang kayak gini ya. Nah, kalau saya potong semuanya nggak apa-apa kan harusnya kan? Nanti bakalan tumbuh lagi harusnya. Dapat banyak juga langsung ya. Pasti dua ini cukup udah nih, ya. Dua pohon ini udah cukup. Terus di sini ada kotak harta karun, di mana? Oh, dalam sini. Nah. Oh, spinel. Nah, ya. Udah. Belajar lain lah. Sini kamu. Jangan kabur. Nice. Lumayan dapat kampas sama chromium steel bar. Kan biasanya diminta kan. Ada yang pesan biasanya tuh. Sekarang kita bikin. Bisa nggak ya selesai hari ini ya? Atau mungkin besok aja guys kita selesaikan. Ini udah jam ini soalnya hampir jam 3. Oh, ininya saya ini kan. Kita lambatkan waktunya. Ke kuda, let's go. Senja sih ini bakalan selesai, cuma harus bikin lagi ya. Ya. Terus menunggu diselesaikan ininya. Windproof cloth-nya. Kamu kembali aja. Terus saya mau bikin 4. Ah, 4. Oke. Oke sih, bisa sih kalau malam ini kita menyelesaikan ya. Kalau mau dicoba kan. Mungkin sekitar jam berapa ini? 15.04. Kayak sekitar jam 8 mungkin. Jam 8 atau jam 9. Selesainya ini teman-teman. Ya, makin cepat makin bagus lah ya. Untuk mengatasi polusinya ini. Ya. Kita kembalikan bajunya. Oke. Ah ya. Jadi saya lupa ini, saya lupa matikin ya. Saya lupa turunkan waktunya tadi itu. Sambil menunggu kita mengerjakan misi yang lain juga. Di Commerce Guild. Kita lihat. Nah, ini pasti minta switchboard ya. Pasti udah sama ini juga ya. Ini saya punya nih. Udahlah, Heidi loh. Heidi sama ini juga. Nah, ya udah cukuplah dua itu untuk si Heidi. Yuk. Mana orang-orang di sini nih yang satu nih. Halo Vivi. Hey there. Thank you. Nice. Terus kalau Heidi, biasanya dia di kantor tuh. Oh ya benar nih kan di kantor nih. Nah, kita kasihkan saja lagi. Nah, halo. Hey there. Nice, sama satu lagi. Oh, mantap. My pa stayed. Catch you later. Coba bentar. Gak bisa duduk ya. Saya mau cek berapa
Uang kita sekarang 85 ribu ya, lumayan lah. 85 ribu. Nanti rencana kita kumpulkan lagi nih uangnya untuk nanti memperluas lahan, lahan rumah. Ya sih yang kena cuma si Pen. Oh ya, ini juga ada nih, sudah sampai. Nah, si Musa. Ini investor yang bakalan investasi di kota Senrock. Halo. Dia menetap di sini dia. Ya sambil apa memantau lah gitu ya perkembangan kota Senrock sebentar. Ya, masalahnya Kun ya, masalahnya gara-gara polusi ini. Aduh, mudah-mudahan dia tetap jadi ya menginvestasikan ke kota Senrock. Kalau enggak, waduh, repot lagi cari investor lain. Cek tadi udah berapa? Ya sih baru satu, baru satu kan? Nah, tunggu aja lah. Ini juga nggak ada yang jual. Windproof cuma dari crafting, nah itu kan intermediate ini ya, mesinnya. Nah, nggak ada yang jual teman-teman. Oke, ini kita sudah bisa bikin vacuum cleanernya, udah selesai nih. Windproof cloth. Dan ini sudah jam ya, hampir jam 8 ya. Mungkin tidur aja kali ya. Tidur aja terus nanti besok baru kita kerjakan ini. Nah. Oke. Berarti dipakai gitu ininya. Kemana? Inventory. Oh iya dong. Oh, ini bisa untuk ini berarti ya, bisa untuk debu juga ya. Untuk pasir kan, menyedot pasir bisa berarti itu kan. Ya sudah. Kalau kita upgrade bisa nggak? Tadi kan ada statusnya juga kan. Misalnya kita upgrade. Mana? Waduh, pakai ini. Sand coral, wah. Dari laut mati dong, Dead Sea. Oh, nah kan ada ini, ada statusnya nih. Ada efeknya. Ya bisa naikkan, cuma saya nggak punya bahan-bahannya. Ya udah tidur dulu lah. Ya tidur dulu, nanti besok baru kita kerjakan ya. Oke. Langsung aja nih. Tuh udah ada yang ngajakin main tuh, si Grace sama Chatori. Nanti dulu ya, ini saya sedang sibuk nih. Kita harus membersihkan polusi dulu nih untuk masyarakat. Oke, let's go. Kita kembali ke sana. Diminta tuh memasang air purifier-nya. Oke, pembersih udaranya ya. Langsung pakailah. Oke, kuda, kamu balik. Di sini aja. Kita masuk lagi. Oh, dipasang di sebelah sana ya. Air purifier. Ini apa ini? Aluminium. Aluminium scrap. Oke, nanti dulu. Ya. Oh, besar dong. Lah. Tadi di workshop kecil ya. Begitu dipasang dia besar dia. Kemudian apain? Oh, ini lagi nih. Celipet. Nah, ini kalau nggak salah serangga itu tuh. Oh, ini yang disedot ya. Ini. Nah. Oke, udah 10. Ini masih ada nih. Oh, yang ini. Nah, ini nih, ini juga. Nah. Oke. Udah semuanya ya. Terus kita ke atas sana sekarang.
Ya itu udah selesai tuh. Yang di sebelah sana. Tagas ya terus nih. Biarkan aja itu. Sebelah sana ya. Ini bisa kah? Oh bisa dong. Nah ini rotasi ini. Ini jatuh dong. Ya. Oh, di bosnya ada kotak. Itu banyak kotak yang kemarin. Di atas kayaknya kotaknya ya. Cuman di sini. Nanti aja lah. Kita fokus ini dulu. Bersihkan, bersihkan. Oh itu ada lagi dong, muncul lagi dia. Yang ini, yang hijau itu. Wah. Wah melawan lagi kita. Bentar. Mundur dulu. Ngejar gak dia? Ada ya. Nah ini critical red. Let's go, hajar. Udah pakai boop. Mundur mulu. Critical. Kamu juga. Nice. Ini racunnya bisa dihajar kan enggak? Enggak bisa dong. Nah, ini juga dihajar lah. Bersihkan. Sudah. Wow. Sedot gas beracunnya. Work builder, thank you. Do I smell strawberries? Masih hijau dia. Greetings. I've just come to admire your handiwork. Seems everything's gone according to plan. Well done. You've once again managed to manifest my designs flawlessly. Director, what's happening to the gas? Did you synthesize it? Was its molecular makeup similar in some way to strawberries? I just like strawberries. I see. Well, everything works. Terus gimana ya orang-orang yang ini nih, masih apa? Masih terkontaminasi gitu ya, masih. I'd say this is a perfect ending. Gitu. Don't you agree, Mr. Mosa? Yeah. Masih hijau mereka kan? Mayor Trudy, kan? Come quickly. Dan B and Ryan are leaving town. And I can't convince them to stay. Wah. Kamu meninggalkan iya, mau meninggalkan kota dong karena ya gara-gara polusi ini ya. Oh, Mayor Trudy? Hey guys, wait. Sorry, my fellas. Even if you fix this green thing, it's always something in this town. Next week, everyone will be turning purple. Or worse, mauve. We need stability and safety if we're ever going to raise a family. I know that, Donby.
And we're working towards that. We really do. Danby, you're one of the most hard-working people. That's a good point. Sure, we've hit a few snags, but I know we're on the other side of this struggle now. Do you masih pakai baju ini dong. The vision of that great and green Sanrock. Danby, we have that now. So can I selfishly ask you to stay a little longer so that we can see our vision come to pass? Trudy, I really don't want to leave. Yeah, you're right. I want to see my dream come true. We've come so far. I know, and it will. Group hug? Masih hijau tuh si burgesnya. Now this is a perfect ending. Oke, wow, langsung level up dong. Wah, banyak banget. Nice. Babe, wait. Don't you think you're being a bit hasty? What? Well, yeah. I'll unpack everything, all right? No, babe. All right. Langsung nggak jadi mereka ini ya. Jadi si Danby sama Rian mau keluar kota, ya mau pindah kota dia. Ya, karena kan kondisi di kota Sandrock nggak kondusif. Cuma tadi si Trudy berhasil meyakinkan mereka tinggal. Oke, ini kita ganti lah ini bajunya nih. Kembalikan. Nah, nice. Ini tuh baju baru itu. Level 37. Item levelnya 37 ya. Nah, baju deh bagus dong. Simple ya bajunya ya. Warna hitam gitu. Nah, simple aja. Oke, nice. Sudah. Nah, ini udah nggak ada quest lagi ya. Tinggal monster hunting. Oh, sebelah sini ya. Ya, quest-quest sampingan aja lagi nih. Mungkin nanti quest selanjutnya ini mungkin ya, mengobati warga kotanya, atau mungkin nanti mereka bakalan ini berangsur-angsur kembali normal. Burgesnya kan dia masih hijau kan dia kan, nah itu. Bagi donasi lain ya. We need to respect nature. Oke. Okay. Masih hijau Let's sih burgesnya. Aduh. Oke, okay, teman-teman ya, sepertinya itu aja untuk video My Time at Sandrock kali ini. Jadi ini kita sudah berhasil menghilangkan ya, membereskan polusi udara di kota Sandrock yang ternyata diakibatkan oleh kebocoran pipa di sini ya, di area ini. Nah, cuma permasalahannya masih ini ya, masih belum ketahuan ini. Kenapa tadi itu yang bandirat itu ya, mereka merusak pipa-pipanya? Apa tujuan mereka? Apakah mereka memang ingin ini, mereka ingin mencemari kota atau gimana gitu? Dengan pipanya itu kan rusak dikarenakan bandirat itu kan. Cuma setelah itu kabur tuh siang ratunya itu. Nah, ini belum ketemu. Saya kira tadi setelah kita berhasil membereskan ininya ya. Nah, tadi gas beracunnya tadi. Nanti bandiratnya muncul lagi gitu. Ternyata nggak ada tadi ya. Aman-aman aja. Yaudahlah. Ya. Yang penting udah bagus nih kotanya. Udah kembali normal ya. Udaranya udah kembali bersih. Oke, teman-temannya, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan supaya nggak ketinggalan upload video terbaru. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.